at you. On 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 at you. Daddy love that. On at you. On at you. Daddy kissing me. On at you. On at you. Little dog. On at you. On at you. Jangan berhenti. On at you. On at you. Do do be do be do. On at you. On at you. Kami sayang kamu. Ibu you, ibu you sangat cantik. Ibu you, mari ke sini. Ibu you biru yang cantik. Ibu you, kami sayang kamu. Ibu you, ibu you, ibu you, ibu you. Anak you, anak you, do do be do be do. Anak you, kami sayang kamu. Satu, lihat. Dua, bersedia. Tiga, serang. Empat, lari, lari, lari. Berenang, berenang di lautan berputar. Ke atas dan ke bawah, seronok dan percuma. Berenang bersama anak you, jauh dari tempat gelap. Berenang, renang, renang di pokok keluarga. Bapak you, berenang laju. Bapak you, tak akan kalah. Bapak you, tak pernah berhenti. Bapak you, kamu terbaik. Jangan takut cuma lagu, walau kata-katanya salah. Mari menyanyi lagu anak you. Atau you. Nenek you. Atau you. Nenek you. Atau you, atau you, tua dan bijak. Nenek you, kamu sangat baik. Atau you, bila kami panggil. Nenek you, berkati semua. Tulis apa? Itu labi-labi. Labi-labi? Labi-labi ni kura-kura yang besar. Kelinci tu apa? Kelinci sejenis arnab. Kenapa tak panggil cerita ni kura-kura dengan arnab? Soalan yang bagus. Boleh kita baca cerita? Baik. Satu hari, kelinci kacau kawan dia, labi-labi. Dan dia mula mengejek. Kelinci boleh lari laju. Tapi labi-labi sangat perlahan. Dilahirkan jadi perlahan, itu sangat menyedihkan. Labi-labi sangat marah di hari perlumbaan. Mari berlumba, katanya. Awak lambat, kalah nanti. Boleh tidak, tengoklah nanti di hari perlumbaan. Terus menuju atas bukit dengan laju. Labi-labi macam batu di hari perlumbaan. Kelinci ketawa, how how how. Labi-labi perlahan, saya tak boleh ditewaskan di hari perlumbaan. Labi-labi kasihan, bergerak sangat perlahan. Penat
masih bertahan di hari perlumbaan. Garis tamat dah dekat, saya boleh berehat, katanya. Dan dia pun menutup mata di hari perlumbaan. Lima minit lagi sahaja, kemudian tak lama, kelinci sudah terlena di hari perlumbaan. Labi-labi perlahan teruskan perjalanan, dia terus bertahan di hari perlumbaan. Saya takkan mengalah, keyakinannya bertambah, cepat kaki melangkah di hari perlumbaan. Walaupun bukit tinggi, dia tetap mendaki. Kelinci masih bermimpi di hari perlumbaan. Melepas si kelinci yang masih tidur lagi, garis tamat sikit lagi di hari perlumbaan. Berlari. Aduh, apa sudah jadi? Hurray! Labi-labi menang di hari perlumbaan. Ini satu pengajaran, laju atau perlahan, usaha tangga kejayaan di hari perlumbaan. Di hari perlumbaan. Lihat, kita akan selalu ada hari-hari begitu.
Betul. Yang penting kita harus ingat untuk terus cuba yang terbaik dan jangan berputus asa. Kamu akan lihat, ia mungkin mengambil masa tetapi kamu akan berjaya. Cuba ingat cerita Itsy Bitsy Spider. Kamu berdua ke sini dan tutup mata dan ibu akan bercerita tentang si kecil bertudung merah. Yay! Si kecil bertudung merah keluar suatu hari. Dia ke rumah nenek yang jauh sekali. Ikut jalan ke dalam hutan yang gelap untuk ke rumah nenek secepat mungkin. Serigala jahat angkat topinya dan berkata, apa kabar? Dia kata, nenek saya sedang sakit, saya membawa biskuit biar dia pulih. Si kecil, saya harus pergi. Saya harus di sana pukul 1:30. Dia kata, selamat jalan. Dan dia pergi. Tapi si serigala tahu jalan lebih pantas. Si serigala jahat ke rumah nenek. Dalam almari. Serigala berkata, ia memakai baju dan lompat ke atas katil. Dan masuk si kecil bertudung merah. Nenek sayang, saya datang secepat mungkin.
Tigalah kata, sayang mari ke sini. Tetapi si kecil tahu sesuatu yang pelik. Serigala kata, senang untuk memakan kamu. Tolong! Jerit si kecil bertudung merah. Dan terjumpa pemburu di dalam hutan. Dia menangkap serigala jahat. Dan serigala jahat tidak pernah kembali. Kecil berkata, dia bantu nenek pulang ke kampung.